Just because saya ada kereta tak bererti saya mampu beli kereta lain. Itu sebab saya beli beza, sebab saya tak mampu beli kereta lain. Hi guys, assalamualaikum. So, Aisyah banyak barang. Look at all of that. Yep. Because semalam macam pergi tidur rumah makcik Aisyah. Cerita dia macam ni, Aisyah kat office. Lepas tu makcik Aisyah ada WhatsApp Aisyah, Aisyah nak ni tak? Aisyah nak ni tak? Dia bagi handbag dia lah, bagi baju dia lah. Aisyah, kalau satu korang tak tahu, Aisyah selalu dapat handover barang-barang makcik Aisyah. Sebab anak diorang semua kecil-kecil lagi. So barang-barang yang diorang tak guna, so diorang bagi Aisyah. So Aisyah pun terima kan, cantik-cantik kan. Okay, lepas tu Aisyah macam fikir, alang-alang Aisyah dah bosan kat office, baik Aisyah pergi rumah makcik Aisyah je. Tu Aisyah call ibu, boleh tak Aisyah nak pergi tidur rumah makcik Aisyah? Rumah makcik Aisyah kat Kajang. Tu ibu cakap boleh. Lepas tu Aisyah beritahu makcik Aisyah, boleh tak Aisyah datang sana tidur. Sekarang malam ni, dia risau Aisyah drive seseorang. Lepas tu Aisyah pergi juga, dan Aisyah sampai dan Aisyah tidur sana. I have fun, Aisyah tak rakam apa-apa sebab Aisyah suka borak dengan adik-adik sepupu Aisyah. Diorang, Aisyah suka budak-budak. And then, now Aisyah balik, Aisyah dah balik dan Aisyah ada banyak barang. Saya dapat baju kurung. Dan sekarang ni saya nak pergi office tapi saya tak ada kereta. Cakap pasal tak ada kereta, beberapa video lepas saya cakap benda yang sama yang saya tak ada kereta sebab ayah saya pinjam kereta Aisyah. Lepas tu Aisyah perasan ada komen, dia kata macam, ni bukan saya nak judge dia tau, dia just nak conclude kan kenapa Aisyah tak buat macam tu daripada awal hidup Aisyah. Dia cakap, Aisyah, I rasa dah tiba masanya untuk you bagi kereta you kat mak bapak you dan you beli kereta baru. First of all, ayah Aisyah ada kereta. Ada kereta warna wira, kereta wira di situ. Tapi dia tak suka kereta dia. Dia macam, kadang-kadang dia ada buat problem lah kereta lama kan. So dia suka guna kereta Aisyah, sebab kereta Aisyah jimat minyak. Produk memang jimat minyak. So saya cakap dengan korang, kereta Aisyah kalau orang nak tukar guna sebab jimat minyak. Abang Aisyah dia bawa Honda. Tapi bila dia pergi kerja luar kawasan, dia akan tukar kereta dengan Aisyah. Mungkin sebab dia nak jimat mileage kereta dia juga. Tapi maksudnya kereta Aisyah memang best. Dan itu satu benda yang bangga. Saya macam, elah pakai Honda pun nak tukar produk ke? Gitu. Okay. So next, kat mana kita tadi? Kenapa Aisyah tak kasih je kereta Aisyah kat diorang? Mak Aisyah tak pandai drive. Okay. So, saya tak adalah saya nak tukar je kereta Aisyah. Ambil lah kereta gua beli kereta baru. No. Selepas tu, proses beli kereta is not that easy. Korang tahu tak, masa saya nak beli kereta tu, saya student lagi. Saya rasa saya macam second or third year study lah. Dan as a student, kita mana ada duit banyak kan? So, untuk first ambil loan tu, Aisyah guna nama ibu. Tapi, Aisyah buat under loan student. Kita tak payah bayar down payment. Kita ambil loan lebih dan loan lebih yang lulus tu akan guna sebagai down payment. Faham tak? Selalu down payment apa kadang-kadang RM5,000-RM8,000 kan, mana ada duit. So contoh harga kereta tu RM55,000, untuk down payment RM5,000, kita kena ambil loan RM60,000. Lepas tu loan tu lulus, RM5,000 baki tu terus jadi rotate jadi down payment, something like that lah. Tapi itu tak silap Aisyah hanya untuk student saja yang boleh, kalau tak silap. Aisyah tak pastilah, tapi apa Aisyah pasti, Aisyah adalah student loan. Okay. So dia macam tak banyak benda lah. Dia tak nak slip gaji ke apa ke tak ada. Sebab dia faham kita student. So masa first macam the first month kereta tu, sebelum Aisyah start YouTube, Aisyah bawa Grab. Aisyah jadi Grab driver. Pukul 6 pagi keluar dengan ibu kat KL. Aisyah drop dia dekat office. And then Aisyah terus on Aisyah punya Grab. Pick up orang, hantar orang pergi kerja. Pick up orang, hantar pergi KTM. Daripada KTM hantar orang pergi office. Itu Aisyah buat. Yes, betul. Ayam ni saksikan Aisyah masa Aisyah jadi Grab driver. Selepas tu, pukul 5 petang, Aisyah tunggu ibu balik. And then, Aisyah bawa balik dia sekali. Jalan jam sebab Aisyah ikut waktu orang balik kerja. Kadang-kadang, bila Aisyah dapat customer pergi KLIA, kalau dapat pergi KLIA, bukan mahalan orang bayar kita RM65. Aisyah rasa tu macam Aisyah punya big fish lah. Contoh, ada orang pergi KLIA, itu menandakan Aisyah boleh balik. Contoh, Aisyah dapat pergi KLIA, I don't bother to queue at KLIA anymore. Aisyah just drop dia. And Aisyah balik rumah. Aisyah dah puas hati dah dengan RM65 tu macam tu. So, masa first Aisyah dapat kereta, Aisyah bayar kereta Aisyah dengan bawa Grab. Okay. And then, ada few months yang Aisyah tak bawa Grab dan Aisyah tak ada kerja sebab Aisyah belajar. Dah masuk belajar, lepas tu Aisyah macam Grab pun Aisyah buat bila rehat je. Macam bila ada gap 2 jam, Aisyah buat Grab. Tak cukup tau nak bayar kereta. So, ibu tolong. But later I ganti, okay. Lepas tu sekarang ni macam korang tahu, Aisyah buat YouTube, Aisyah buat business. Lepas tu ada beberapa lagi macam side job lain yang membolehkan Aisyah bayar kereta sendiri. Jadi, cuba bayangkan kalau Aisyah ikut cakap orang, Aisyah dah rasa dah tiba masa you bagi kereta tu kat bapak-bapak you dan you beli kereta baru.
Impossible. Okay, Aisyah dah macam baru macam kira fresh graduate. Aisyah pergi kredit apa tu, secret pembina semua tu. Macam sejarah pinjaman Aisyah tak banyak lagi untuk bank confident nak kasih pinjam kat Aisyah lagi untuk beli kereta lagi, faham tak? So itulah. Tapi kalau ada rezeki, why not? InsyaAllah suatu hari nanti, I mean thank you but not today. Yeah, kita start up morning kita dengan cakap pasal kereta. Sebab Aisyah just nak cakap benda tu kat luar sana. Just because Aisyah ada kereta, tak bererti Aisyah mampu beli kereta lain. Itu sebab Aisyah beli beza, sebab Aisyah tak mampu beli kereta lain. Beza Aziz adalah antara kereta yang paling murah, tak silap Aisyah. Tapi reason Aisyah tak pilih Aziz sebab dia kecil. Korang tahu tak, kereta Beza tu adalah kereta pertama family Aisyah. Kereta pertama, kereta Aisyah. Tapi kereta pertama untuk family. Sebelum ni kita orang tak ada kereta. Kalau sakit, kita orang kena call jiran. Kalau sakit, kita orang kena minta tolong makcik kita orang. Memang tak ada kereta, tak ada duit. Kereta Beza tu yang first sekali. Lepas tu start daripada situ macam rezeki murah gila. Macam, yelah kita pun dah tak perlu minta tolong orang. So kita boleh dapatkan peluang pekerjaan tu lebih. Kita dah tak perlu malu-malu. Macam bila kita dulu kalau nak kerja, macam boleh ke naik bas? Bas sampai ke kat sana? Asyik nak suruh siapa hantar? Macam mana Asyik nak pergi KTM pukul 6 pagi? Grab tak ada macam tu tau. Tapi lepas ada kereta, peluang pekerjaan tu, tempat nak mencari rezeki tu, kita senang nak akses. So alhamdulillah, kehidupan Asyik sebenarnya baru berubah dalam 3 tahun lepas. Sebelum tu, Asyik tak rasa korang akan bayangkan Asyik hidup macam tu. Okay. So sekarang dah pukul 12, Aisyah nak pakai makeup. Sebenarnya macam ni tau, Aisyah nak pergi office pukul 6 pagi sebab Aisyah nak jogging, kat sana ada jogging track. Tapi Aisyah perasan lately ni, Aisyah buatlah alarm banyak mana pun Aisyah takkan perasan, Aisyah takkan dengar. Tahu-tahu dah pukul 11. Lepas tu macam mana alarm Aisyah pukul 9, pukul 8 semua tadi? Ataupun Aisyah patut tukar alarm Aisyah kepada bunyi orang mengaji. Nak pakai makeup, Aisyah nak pergi office, Aisyah nak bersihkan office hari ni, Aisyah nak bawa vacuum rumah. Tapi the thing is, Aisyah kena naik Grab. So Aisyah tak tahu macam mana Aisyah nak angkut semua barang-barang Aisyah masuk kereta. Aisyah tahu abang Grab tu akan tolong. Aisyah nak makeup sebab Aisyah dah lama tak makeup. Aisyah nak makeup, makeup, kap. Ayah Aisyah balik malam. Dia pergi malam tadi. Tapi walaupun tu kereta Aisyah, dan Aisyah tahu macam sekarang kan, hari ni Aisyah nak guna. Aisyah nak guna kereta sebab Aisyah dah niat Aisyah nak bawa vacuum apa semua. Tapi Aisyah tak alam bapak Aisyah pakai. Because Aisyah dah pakai macam 3-4 hari kan. Kadang-kadang bapak Aisyah dia nak keluar, Aisyah bagi je lah dia guna. Kalau Aisyah pun contoh Aisyah tak keluar 3-4 hari, lepas tu Aisyah nak keluar, tiba-tiba abang Aisyah tak kasih pinjam kereta, Aisyah sedih. Because Aisyah nak jumpa orang, Aisyah dah terperak kat rumah lama sangat. Aisyah very considerate lah macam tu. Aisyah bukan apa tu, orang yang tak berhati perasaan. Walaupun orang nampak Aisyah macam tu, tapi Aisyah rasa Aisyah okay. Aisyah yakin Aisyah adalah antara anak yang baik. Aisyah jaga kebajikan mak bapak Aisyah tau. Bila diorang nak something, it's very hard for me to say no. Bila contoh macam ayah kan, Aisyah duduk tengok sekarang dia duduk main telefon dia kan. Telefon dia macam tak best tau. Telefon dia macam slow, telefon lama. Mana? Oh my god, Aisyah dia belikan dia phone dan phone tu hilang. Are you kidding me? Kan saya tak tahu Aisyah letak mana. Oh. Oh, crap. Wih, bagi Aisyah minor heart attack. Aisyah belikan dia phone baru. Tapi Aisyah belum bagi because Aisyah tunggu birthday dia. Birthday dia 1/1. Aisyah belikan dia Oppo A31. Sebab Aisyah buat research kan, adalah macam antara Samsung dengan ni Aisyah belikan. Aisyah tak belikan dia Samsung Note apa benda, macam Aisyah tahu memang bagus. Sebab Aisyah tahu dia takkan guna apa benda teknologi-teknologi yang ada kat situ. Dia suka basic smartphone yang dia boleh tengok YouTube. Dia suka tengok YouTube. So itulah dia. InsyaAllah 1/1 nanti kita bagi. Selain daripada tu, apa lagi? Aisyah tak rasa Aisyah jahat sangat dengan mak bapak Aisyah. Aisyah okay je sebenarnya. Aisyah explain ni myself. Betul, Aisyah tak suka kalau orang cakap Aisyah anak yang jahat kan. Aisyah macam, what? Apa yang Aisyah buat yang tak okay? Just because people tak nampak Aisyah tunjuk ayah Aisyah kat YouTube, doesn't mean Aisyah jahat kat dia. Tapi kan, pada masa yang sama kan, Aisyah tak percaya kalau orang kata family dia perfect. Macam tak ada problem langsung. Even kalau dia kata macam tu pun kan, Aisyah rasa mak bapak dia very good in hiding problems. Maksudnya dia macam, apa tu? Mak bapak dia gaduh pasal duit pun tak gaduh depan anak macam tu. Tapi kalau dia orang kata family orang perfect dah 30 tahun, I don't believe that.
Aisyah tak makan semua tu. Saya tak percaya. Sebab rumah tangga mana yang tak diduga? Mesti ada punya. Okay. Lepas tu kan korang malam tadi saya terfikir tau. Pasal support system daripada family. Korang tahu tak? Bagi Aisyah lah. Personally, sekejap saya nak basuh kat sepan. Tapi sementara cakap juga. If you ask me, apa antara punca kan? Kan macam masa sekolah kan saya cemerlang kan? Let me tell you why. Mak Aisyah, masa saya sekolah daripada saya tadika sampai saya sekolah menengah. Masa tadika dengan sekolah rendah, saya rasa ayah ada. Dia ikut sekali. Ibu, dia sentiasa cari cara untuk attend semua benda. Contoh Aisyah ada suka nikah, dia akan cuti ataupun dia akan masuk office lambat. Dia akan minta permission bos dia. Kadang-kadang bos dia tak bagi, dia macam tak boleh. I kena juga pergi anak I punya majlis. Dia akan ambil MC. Memang nampak macam pekerja tak disiplin. But apa Aisyah suka, dia sanggup korbankan dia punya macam trust lah. Dia korbankan trust dia dalam company dia untuk support anak dia. Lepas tu kan korang, personally Aisyah rasa benda tu sangat membantu Aisyah. So anda katakan korang dah ada anak kan, anak korang kecil-kecil lagi ke ataupun anak korang dah besar ke. Saya tahu ada je mak-mak tengok video Aisyah kan. Support anak korang kat sekolah. Support apa benda yang orang buat. Kalau diorang ada suka nikah, pergi. Ada majlis gotong royong nak jemput mak bapak, pergi. Apa tu kita ada PABG meeting, pergi. Ibu tak pernah tertinggal sekali pun PABG meeting. Ibu tak pernah tertinggal Aisyah pergi sport suka neta. Kecuali masa dia accident, dia tak datang 2 tahun. Sebab tu Aisyah down gila mampus time tu. Sebab ibu tak ada depan mata Aisyah. Dia tak pernah tertinggal majlis apa tanda tangan anugerah cemerlang apa semua tu. Walaupun Aisyah periksa nombor 30, dia tetap akan datang. Dia bukan muncul bila Aisyah exam nombor 1 je. Tak, dia datang Aisyah exam 30 dia datang. Aisyah exam 1 dia datang. Lagi satu, dia tak pernah compare Aisyah dengan budak lain. Serious, that's my mom. Dia tak pernah compare Aisyah sikit pun dengan anak orang lain. Tu bapak Aisyah pun tak compare sangat. Actually ayah Aisyah dia tak baik cakap. So kalau dia nak compare pun mungkin tak terkeluar kot. Tapi ayah tak cakap apa-apa eh. Macam bagus, bagus, bagus. Itu adalah satu benda yang Aisyah pegang untuk anak-anak Aisyah nanti. Aisyah tak nak terkeluar satu perkataan pun yang akan compare diorang dengan orang lain. Because adakah Aisyah didik diorang sama macam mak bapak lain didik diorang? Aisyah akan ingat benda tu. Aisyah cubalah, tapi I know parenting is very hard. Lepas tu Aisyah akan cuba untuk support anak Aisyah dalam semua aktiviti dia. Aisyah bukan parent, tapi I learn from my parent. Dan disebabkan Aisyah suka benda tu dan Aisyah tahu benda tu bagi impact dalam hidup Aisyah, Aisyah nak ikut benda tu. Kau tahu tak dia macam ni tau? Bila mak bapak kita datang sekolah, support kita, always munculkan diri diorang untuk tengok kita punya perkembangan. Anak-anak ni dah ada satu perasaan macam, oh, aku kena buat sungguh-sungguh, nanti cikgu cakap dengan mak aku je ni. Kita manusia, kita suka pujian tau, kita suka orang bangga dengan kita. So, bila mak bapak kita tunjuk support diorang kat kita, kita akan ada rasa nak banggakan diorang tau. So, itu adalah cerita mengenai kehidupan Aisyah sebelum YouTube. Oh, patutlah ada 3 kereta sebab kereta yang sama. No, maksudnya kereta lain-lain tapi kereta jenis yang sama. Saya ingat kan pakcik ni dah ulang alik 3 kali. So, magic lah.